رحي سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته ان الله يعلم الجنة في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره جعلنا من, من, من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملادهم ويشرنا في زمرتهم بالعافيه والسلامه لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي Sohibu syaruha imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafarallahu wali walideh Wa nafa'ana bihima fidharain Allah maftah qulubana futuhal arifin Wa bihidmatika wa nusur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal Sampai apa kita? Hah? OJES 呀。<c oughs> wa dalilu ala anal mumkinat jaizatun fi haqqi ta'ala annahu ittafaqa ala jawaziha fala wajib ala ta'ala fi'lu shay' minha lan qala bal jaiz lan qala jaizun wajiban walau imtana alaihi fi'lu minha lan qala bal jaiz mustahilan Wan kila wajiban atau mustahilan batalon. Wabiyada taala mu annahu taala la yajibu alaihi shayun. Setelah kita bicara tentang pengertian jais bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa jais ini bicara fiil atau bicara perbuatan dan kaitannya perbuatan dengan kudrat dan irodat maka Allah dengan irodahnya bebas menjadikan segala sesuatu tidak ada kewajiban bagi Allah dan tidak ada larangan bagi Allah atau tidak terhalang Allah untuk menciptakan sesuatu dan tidak ada kewajiban Allah untuk menciptakan sesuatu. Ini namanya fi'lul muhtar. Perbuatan yang Allah yang ada pada Allah adalah perbuatan dengan kebebasan. Mau bikin ya boleh, tidak bikin juga boleh. Terus setelah kita tahu pengertian ini, kemudian kita diajak untuk mengenal dalil. Apa sih dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu jais menjadikan segala sesuatu. Maka dikatakan di sini oleh Musanif apabila Allah itu menjadikan sesuatu itu wajib, maka perkara yang jais akan berubah menjadi wajib. Wajib itu apa? Wajib menurut akal apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Kalau Allah wajib menjadikan sesuatu, maka otomatis yang dikerjakan tidak akan mengalami tiada. Maka hal itu akan merubah statusnya dari jais menjadi wajib dan berubahnya status ini mustahil status jais itu selamanya tetap nggak akan bisa berubah menjadi wajib atau menjadi mustahil maka wajib itu tidak akan mengalami ketiadaan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi tiada pada dirinya apabila fiilnya Allah itu menjadi wajib maka akan berubahnya perkara jais menjadi wajib atau sebaliknya apabila Allah itu mustahil menjadikan sesuatu maka akan berubah perkara jais menjadi mustahil maka berubahnya perkara jais jadi wajib atau jadi mustahil ini perkara yang tertolak atau batil tidak akan pernah ter, jadi jadi harus kita pahami ini jais selamanya tetap jais tidak bisa berubah menjadi wajib dan nggak bisa berubah jadi mustahil maka dari sini kalau kita punya penjelasan ini kita punya keimanan masalah ini hati kita punya etikot masalah ini maka sebenarnya kita menjadi orang yang tidak boleh putus asa Kita harus punya harapan yang luas Harapan yang banyak Ketika melihat perbuatan Allah itu Jais menjadikan segala sesuatu Makanya Rasulullah SAW pernah Mendatangi seorang sahabatnya yang sedang sakit Kemudian dijenguk Dia sedang sakit Kata Rasulullah apa? mudah-mudahan sakitmu ini menjadi penebus untuk dosa-dosamu tapi kata sahabat itu ya Rasulullah ini sakit saya ini panasnya mendidih ya Rasulullah andai ini terjadi pada orang tua mati ini ya Rasulullah kalau sakit begini apa kata Nabi ya kalau kamu ngeluh ya dapatnya keluhan aja nggak jadi hikmah apa-apa untuk kamu makanya sambil dikatakan ana indal doni abdi aku sebagaimana sangkaan hambaku maka dari perkara jais ini kita harus punya sangkaan yang baik kepada Allah kenapa karena melihat perkaranya jais gitu loh jangan ketika melihat jais malah kita pesimis malah kita takut malah kita apa minder ini nggak boleh mau keluar rumah tahu-tahu cicak jatuh kalau pakai hitungan Jawa, apa? Wah, hari ini nggak dapat rezeki aja lah. Celaka di depan apa? Kamu nggak boleh begitu. Harus op, dapat duit. Nah, optimisnya dimungkin kenapa aja? Nah, begitu. Jadi jais ini orang yang paham jais ini orang yang bisa selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Tahu-tahu kok bunuh diri orang tahu-tahu menjauh dari rahmatnya Allah karena nggak mengenal jaiz orang yang sudah nggak kenal jaiz ini bahaya kebanyakan jaiz juga bahaya juga nah, ini, ini. layak kekurangan jaiz ya bahaya kebanyakan jaiz bahaya siapa orang yang kebanyakan jaiz? ketika disuruh sholat, ketika suruh ninggal maksiat, jais. Kamu mbok ya sholat ibadah boleh saja Allah nanti menjadikan saya masuk walaupun enggak. Itu jais yang ngimpi namanya itu. Jaisnya pakai ngimpi yang begitu itu. Jadi jangan kebanyakan jais juga jangan sampai enggak ngerti tentang jais. Jadi pengertian kita masalah jais kita harapannya kita bisa punya punya apa? punya angan-angan, punya harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang terjadi pada kita. Artinya, apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita berharap hasilnya menjadi hasil yang baik, menjadi hasil yang membawakan Keberkahan ampunan keselamatan itu harus kita tanamkan dalam hati kita, hingga jangan sampai kita pesimis tentang fiilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular. Sahabatnya Rasulullah ketika perang dikasih ranting. Maka ranting ketika dipegang dia dipukulkan jadi pedang Jais Di Indonesia tongkat jadi tanaman Jais Jais juga jangan tongkat mau ya tongkat aja Oh enggak begitu bisa jadi apa saja Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Maka perkara jais ini menyangkut kepada sifat kudrat dan Iroda Terus kita lanjut. La yajibu alaihi ta'ala syai'un Maka tidak ada kewajiban Bagi Allah Di dalam menjadikan segala sesuatu Baik wajibnya wajib syari Maupun wajibnya wajib akli nggak ada kewajiban nggak ada Khilafan lil mu'tazilah beda dengan pendapat orang Mu'tazila fi qaulihim atas pendapatnya mereka inna Allah ta'ala yajibu alaihi ayaf ala sholah bil abdi Allah subhanahu wa ta'ala wajib baginya menjadikan kebaikan kepada hambanya Fayajibu alaihi ta'ala ayyar Maka Allah itu wajib sebagai Tuhan Memberikan rezeki kepada hamba-hambanya Kalau kalau Allah itu enggak ngasih rezeki pada hambanya Maka Maka haram Tuhan terkena haram Lawannya wajib Lawannya wajib bisa jadi haram, lawannya wajib bisa jadi mustahil. Maka, mutazilah berpendapat kalau Allah itu wajib menjadikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita lihat pendapat ini, nyatanya tidak setiap hambanya mendapatkan kebaikan. Tidak setiap hambanya mendapatkan rezeki, maka perkataan wajib bagi Mu'tazilah ini tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, tidak ada yang mendukung bahwa Allah wajib menjadikan sesuatu. Alasan mereka mengatakan Allah itu wajib menjadikan kebaikan ini karena kebaikan itu adalah sifat sempurna maka Allah wajib punya sifat sempurna maka Allah tidak boleh pada dirinya menjadikan keburukan karena keburukan sifat nukus sifat kurang dan Allah mustahil bersifat dengan sifat kekurangan maka wajib bagi Allah menjadikan kebaikan ini pendapat mauta zila Fayajibu alaihi ta'ala ayyar zuqahu Wa hadha Dan pendapat ini pendapat yang Berlebihan alaihi ta'ala Wal kidbun Dan pendapat yang bohong Tanazau ta'ala andalika Allah maha suci Dari menjadikan yang demikian Fakhala kauhul iman Fi zaidin matalan Seperti contohnya Allah menjadikan iman Pada si Zaid wa ilm dan Allah menjadikan ilmu pada si Zaid min fadlihi dari karunia Allah dari rahmatnya Allah min ghairi wujub dari jalan yang bukan suatu kewajiban ada seorang hamba namanya Zaid Allah jadikan Zaid itu orang muslim Allah yang memilihnya Udah dijadikan muslim, dijadikan berilmu lagi Allah pula yang memilihnya Maka keadaan yang demikian bukan satu kewajiban Kalau kalau Allah wajib menjadikan hambanya menjadi muslim Menjadi mukmin menjadi orang berilmu Di dunia nggak ada orang kafir Di dunia nggak ada orang bodoh Nyatanya di dunia banyak orang kafir banyak orang bodoh kata Mu'tazilah oh itu bukan keinginan Allah keinginan Allah sedunia ini mukmin semua sebagaimana mereka mengatakan bahwa apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa bodoh maka mereka katakan Allah itu menjadikan seluruh makhluknya itu ya tujuannya atau keinginannya Allah mereka semuanya menjadi ahli ibadah Ini kata zila Tapi kita tidak berpendapat demikian Kita berpendapat yang sesuai dengan fakta Bukan asumsi, bukan sangkaan, bukan bukan dugaan zila hanya menduga zila hanya menyangka bahwa segala kebaikan itu ada pada Allah, dan Allah wajib menjadikan kebaikan itu bagi yang lainnya. Tapi kita berpendapat, apapun yang Allah pilihkan bagi hamba-hambanya itu pilihannya sendiri, dan Allah bebas iman itu miliknya. Allah kebaikan miliknya. Allah mau diberikan kepada hamba yang mana terserah. Allah tidak ada kewajiban, Allah menjadikan semuanya wajib. Enggak. Kayak contoh begini: ada orang kaya datang kemari, seorang kampung diundang semua untuk kumpul. Ketika orang kaya itu datang, kemudian tiap-tiap orang kampung dikasih uang panggil eh fulan si A ini buat kamu sepuluh ribu B seratus ribu C 1 juta D 10 juta itu pembagiannya adil nggak? Hmm. Eh? adil nggak begitu? enggak yang adil gimana? sama rata, sama rata. wajib nggak sama rata? eh? wajib nggak ngasihnya sama rata itu wajib nggak? Ya. Kalau membagikan yang nggak sama itu dianggap nggak adil, Allah wajib adil. Maka ukurannya adil bukan di situ ukurnya. Kalau kita katakan Allah itu harus dong kalau ngasih yang satu sepuluh ribu, yang lain juga sepuluh ribu yang mengharuskan siapa? yang mewajibkan kecuali kecuali yang dikasih itu pegawainya Allah. Nah, ada pegawai kamu 10 orang datang ke kamu meminta gaji, ya kamu harus gaji dengan gaji yang sama kenapa? Mereka pegawai kamu semua. Tapi ini ada orang kaya datang dan orang kaya ini datang membawa kekayaannya sendiri tidak ada yang lain yang bisa nuntut atas kekayaannya dia maka ketika dia membagikan kekayaannya pada yang lain maka dia bebas Mau milih siapa yang dikasih, mau milih ini yang enggak dikasih, Allah berhak menjadikannya. Kita lihat diri kita sajalah, ada yang Allah jadikan dalam kehidupannya, punya anak lima, ada punya anak empat, ada punya anak tiga, bahkan ada yang kadang belum punya anak, kadang sampai usaha nggak punya anak, kadang ada lagi yang sampai KB kebanyakan laki-laki keluar, keluar sampai sumpel aja lah ini kayaknya kelancaran gitu. Kenapa kok nggak sama? Anak itu milik Allah, Allah mau titipkan kepada hamba yang mana itu haknya Allah. Oh hamba yang ini dititipin dua, yang ini satu. Kenapa kok enggak sama? Haknya Allah. Nggak ada yang bisa nuntut. Kenapa dia dikasih saya kok enggak ya Allah? Kenapa dia dikasih saya kok enggak? Tidak ada yang bisa nuntut Allah. Kenapa? Karena Allah membagikannya atas atas maunya sendiri atas anugerah dari Allah Bukan atas satu kewajiban Kalau ada orang sekarang Memang yang paling kaya siapa sekarang? Hah? Raja Arab umpamanya Datang ke Indo Indonesia Bagi-bagi duit Raja Arab ke Indonesia bawa duit Dan dia ke Indonesia Indonesia ini bukan apa-apanya dia Maka dia bebas bagiin untuk siapa saja Jangan dituntut oh, Orang kaya kok pelit Si Anu dikasih banyak Saya dikasih sedikit Enggak ada Bahasa itu enggak boleh keluar tidak bisa kita menuntut Allah Kenapa Allah enggak ngasih saya rezeki Yang lain dikasih Rezeki enggak ada Karena rezeki itu miliknya Allah Maka Allah bebas membagikannya Kepada siapapun yang Allah kehendaki maka Mu'tazilah yang mengatakan ini suatu kewajiban Itu adalah pendapat yang berlebihan Pendapat yang kedip Pendapat yang bohong Fakholakohul iman fi Wa min min wujub Wa mimma mutazilah dan diantara penolakan kepada Mu'tazilah apa bukti penolakan kita? Gimana cara kita menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan adanya satu kewajiban? Seperti Allah wajib memberikan kesehatan. Orang diberikan sehat baik enggak? Baik enggak? Maka Allah wajib menjadikan kebaikan. Berarti Allah wajib bikin sehat kepada hamba-hambanya. Maka kita buktikan kepada Mu'tazilah atfala wal amrod Anak-anak kecil Atfal Orang-orang balita Orang-orang yang belum dewasa Allah jadikan bagi mereka itu Sakit Wabah Terkena kematian Padahal mereka semua hamba-hambanya Allah, maka ketika kita melihat anak-anak kecil sakit, kemana kebaikan Allah? Eh? Dia belum punya dosa, dia belum punya salah, dia nggak melakukan apapun tiba-tiba dibikin, kemana kebaikan Allah? Kalau orang ngomong nggak punya belas kasihan, he? Eh? Ini enggak layak dikatakan kepada Allah. Mu'tazila akan buntu, akan terhenti pendapatnya ketika kita hadirkan ini. Kalau dia katakan itu kan salah orang tuanya, mana ada dosa kok menurun. Eh? Ada dosa keturunan, enggak ada dosa di bawah masing-masing. Utang aja nggak ada yang nurun. Bapak kamu utang mati, kamu anaknya ditagih. Kasih alamat Budi Dharma Pak. Enak aja lo gitu. Yang utang bapak, gue yang suruh bayar. Putus hubungannya sudah nggak ada kewajiban bayar utang kecuali kamu punya warisan dari bapak maka waris kamu boleh boleh kamu ambil sebelum hutangnya lunas gitu loh. Tapi kalau nggak punya warisan sebagai ahli keluarga, kamu ngomong langsung. Saya harap yang punya utang semuanya diikhlaskan. Ini begitu harus dong putus sudah nggak ada. Kenapa? Bapak nggak ninggalin warisan, jadi nggak ada jalan untuk bayar begitu. Jadi Mu'tazila akan berhenti kita ketika kita kasih gambaran Bagaimana sih kalau Allah itu wajib bikin kebaikan Kenapa ada anak kecil yang sakit Seperti orang-orang yang mengatakan Tuhan itu nggak ada Kalau Tuhan ada kenapa ada kemiskinan Kenapa ada bencana Kenapa ada orang sakit Kan Tuhan maha baik Maksudnya semuanya baik Ini nggak punya dasar ngomong begini kamu jawab, saya juga nggak yakin tukang cukur itu ada. Ini bilang, kalau tukang cukur ada, kenapa masih ada orang gondrong-gondrong begini? Ya, kalau tukang cukur ada, harusnya tukang. Orang gondrong jadi bukti tukang cukur itu nggak ada. Gitu loh. Kan nggak bisa jadi bukti. gitu loh. Kenapa kok dia gondrong? Ya karena dia nggak mau bukan nggak ada tukang cukur gitu jadi nggak bisa ukurannya untuk menentukan kepada Allah mensifati Allah harus pakai wajib mustahil dan wajib mustahil jadi harus lurus jangan wajib maunya sendiri mustahil maunya sendiri ini wajib dimaui maunya sendiri nggak akan ketemu pendapatnya seperti itu terus wahatalah solah maka menjadikan anak-anak itu sakit ini bukan satu kebaikan. La solaha lil atfal tidak ada kebaikan bagi anak-anak kecil tersebut. Walau karena sholah, maka apabila ada suatu kebaikan wajiban bagi Allah. Lama nazal dorol bil atfal maka tidak akan mungkin terjadi musibah bencana bagi anak-anak kecil. Nggak mungkin anak kecil Allah bikin sakit kalau Allah wajib menjadikan satu kebaikan. Makanya apa? Ini satu alasan yang kuat untuk kita melihat bahwa Allah menjadikan anak kecil itu sakit itu tanda bahwa kesehatan dan kebaikan itu bebas dibagikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kamu nggak bisa nuntut, ya Allah kenapa bulan begini, ya Allah kenapa bulan begini, ya Allah kenapa nggak bisa nuntut. Karena Allah menjadikan apapun itu tidak ada satu kewajiban beda sama orang tua. Kalau orang tua kamu bisa nuntut karena punya kewajiban kewajiban Adik kamu dibelikin Kamu nggak tuntut orang tua kamu Hari ini kamu nggak makan Tuntut orang tua kamu Karena orang tua wajib Ngasih tempat tinggal Ngasih nafkah makan Ngasih pakaian Untuk kepada anak-anaknya Kalau dia nggak bisa kamu bisa nuntut pak Pasti coba kamu wajib tapi Allah nggak bisa kamu tuntut, ya Allah. Saya belum makan hari ini, ya Allah gimana sih kamu sebagai Tuhan ya Allah nggak bisa kamu menuntut Allah begitu eh tapi kalau kamu punya orang tua kamu tuntut bisa karena dia punya kewajiban dituntut melaksanakan sesuatu sebagai orang tua presiden punya kewajiban sampai RT punya kewajiban karena dia diberikan tanggung jawab kalau Allah yang ngasih tanggung jawab siapa? Yang ngasih beban ke Allah siapa? Allah bebas menjadikan segala sesuatu hingga tidak ada beban, tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kuluna innalillah ya trukul wajib maka. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan inna allah Allah itu tidak akan pernah meninggalkan satu kewajiban Allah tidak meninggalkan satu kewajiban kalau ditinggalkan bagaimana kewajiban itu maka terjadinya haram kata dia kata mereka liana tatrukul wajib ali taala nak meninggalkan kewajiban bagi Allah itu jadinya rendah, jadinya sifat yang hina, sifat yang nukus. Jadi kalau Allah kok ngelakuin dari kewajiban kemudian dilanggar, yang wajib ditinggalkan maka melanggar kewajiban sifat yang nukus. Kalau kita kan orang melanggar kewajiban jadinya ngelakuin haram ngelakuin keje maka bagi Allah bukan haram tapi nukus nukus bagi Allah hukumnya mustahil nukus itu apa nukus lawannya apa sempurna sempurna yang kayak apa nukus yang kayak apa nukus itu sifat yang sifat yang kalau berada pada seseorang, itu bisa mendapat hinaan. Sifat yang ada hinaan pada seseorang, namanya sifat nukus. Sebaliknya, apa sempurna? Yang bagaimana sifat yang membawa kepada pujian? Jadi, semua sifat yang mengantarkan kepada pujian bagi pemiliknya itu sifat yang sempurna. Semua sifat yang membawa pada kehinaan atas pemiliknya, sifat yang Allah mustahil punya sifat, nukus wajib punya sifat sempurna, segala sifat sempurna wajib pada Allah, segala sifat nukus mustahil bagi Allah. Maka, Mu'tazilah mengatakan, di antara sifat nukus bagi Allah, apabila Allah meninggalkan, berbuat baik pada hambanya ini keliru ini berlebihan nggak punya dasar yang begini li anna tatrukul anna li anna tarkal wajib alai ta'ala naqsun wallahu ta'ala munazaw an naqsin bil ijma wa ithabati ta'ala al muti fadlan Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang taat. Hukumnya apa itu? Anugerah. Kamu jangan kayak Mu'tazila. Asal sudah sholat. Wajib Allah masukin saya ke surga. Apalagi ketika kamu pegang sebuah hadis. Ada sebuah hadis. Orang yang berangkat haji. Dan hajinya mabrur, tidak ada lagi pahala untuknya kecuali surga. Ketika berangkat haji pulang, penghuni surga. Hah? Wajib Allah memasukkan saya ke oh, ini nggak beres. Kalaupun kamu dimasukkan surga, itu namanya apa? Anugerah. Anugerah itu apa? anugerah itu apa? Hah? Rahmat. Rahmat. Anugerah itu pemberian kebaikan setelah mendapatkan kebaikan yang lainnya. Diberi baik ditambahin kebaikan itu namanya anugerah dari Allah. Nah, kalau berbuat jahat dihukum. Namanya apa? Adil. Kamu kok berbuat salah diselentik bukan jahat namanya apa adil tapi kalau ada orang berbuat baik dia mendapat kebaikan ditambahin lagi ini khair pol kata orang masya allah khairnya namanya anu gra atau fadlun minallah maka kita sering lihat di mobil-mobil haza min fadli Robi mau korupsi mau apa nggak ngerti lah pokoknya tulis dulu ada min fadli biar kelihatan halal maksudnya stempelnya pakai ada min fadli Robi kamu harus tahu fadl itu adalah kebaikan di atas kebaikan jadi kalau ada orang baik dia taat kepada Allah, dia berbuat ibadah kepada Allah, kemudian dimasukkan surga, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pengadilan di sini ajalah. Kalau kamu lihat pengadilan di sini, kalau ada orang diadili, kemudian setelah diadili dibuktikan dia tidak bersalah. Yang terjadi apa? ngasih dikasih uang enggak? Eh? Dikasih uang enggak? Itu itu asli pengadilan begitu. Jadi kalau kamu kok di dunia ini kemudian ke akhirat diputuskan oleh Allah, dicek, oh enggak ada kesalahannya, oh baik semua, enggak ada yang haram, enggak ada yang haram semua. Bebas kamu enggak ngelakuin kesalahan, selesai, seneng kita. Ini sudah enggak dihukum, dikasih namanya apa itu? Anugerah gitu loh. Jadi, kalau kalau aslinya pengadilan setelah dibuktikan nggak punya salah, diapain? Bebas lu terus terlalu mau kemana ke kayak... Tapi nggak demikian bagi pengadilannya Allah. Orang yang berbuat kebaikan tidak ditemukan kesalahannya, maka Allah berikan anugerah untuknya diberikan surga, diberikan tambahan kenikmatan dari Allah. Adapun orang yang berbuat salah kemudian dihukum maka penghukuman ini bukanlah satu ke do liman tapi satu keadilan Wa dilan ta'ala lil maka Allah menjadikan pahala bagi orang-orang yang taat itu fadlun minhu wa dan Allah menyiksa lil asi, bagi orang-orang yang maksiat adlun adalah satu keadilan minhu dari Allah it tanfa'uhu ta'ala ta'atun karena tidak ada kemanfaatan bagi Allah ketaatan yang kita kerjakan wala tadurruhu dan tidak ada maldoroh tidak ada membawa kepada kekurangan bagi Allah segala kemaksiatan kita Lianahu kenapa karena sunya Allah Subhanahu wa taala nafi'un wa Allah adalah zat yang menjadikan manfaat dan zatnya menjadikan madarot wa inna hadza taat adapun ketaatan yang ada pada kita wal ma'asi dan maksiat yang ada pada kita alamatun ala anna Allah taala Yusibu wa yuakobu man it sofa bihima Siapa orangnya Yang bersifatan dengan Dua keadaan Sifat tersebut Faman aroda Kurbahu Wafakahu ah. Maka siapa Orang yang Allah Kehendaki Untuk diberikan kebaikan Untuk dijadikan orang yang mulia Maka orang itu Dijalankan oleh Allah Sesuai dengan perintahnya Ini alamat ini Kalau kita mau tahu Allah itu ridho enggak sama saya Saya ini sekarang Sedang dijadikan orang yang diridhoi Atau tidak diridhoi Gimana saya tahunya Cara tahunya diukur pakai Perintah kalau yang sekarang terjadi pada saya cocok sama perintahnya Allah tandanya kita diridhoi begitu jadi jangan ridho itu diukur pakai gimana caranya biar Allah senang gimana caranya biar Allah cinta kepada saya maka semua itu akan bisa kita tahu dengan kecocokan pada sare. maka syariat jadi ukuran Jangan pernah kamu ngimpi, uh, saya zina tapi Allah seneng nggak ada lu ngimpi. Saya kan orang anu ngaji tauhid, maka nah, nggak apa-apa kalau zina ngimpi loh. nggak ada begitu. Ngaji tauhid mabok, apalagi dua kali hukumannya begitu. Udah ngaji tauhid mabok lagi, eh? Jadi jangan pernah membayangkan keridhaan Allah didatangkan keluar dari sare Gak ada nggak ada nggak ada semua kerinduan Allah datang cocok sama syariat maka syariat jadi ukuran tolak ukur kita kalau saya cocok sama ini Allah ridho pada saya gitu jangan pernah membayangkan oh ah, mungkin saja jais itu kebanyakan jais hati-hati kalau ketelak jais repot tapi udah ngajir ya, kok nggak apa-apalah. Ya, jadi kita tetap punya pedoman, punya standar untuk bisa mengatakan saya diridhoi Allah apabila Allah menjalankan saya cocok dengan perintahnya. Wa inna mahadha to'a wal ma'asi alamatun Adapun to'at kita, maksiat kita itu alamat Ala anna Allah ta'ala yusibu wa yu'akobu man itti bihima Wa man aroda kurbahu siapa orang yang Allah kehendaki untuk diri lo'i Wa faqahu li to'a Wa man aroda huzlan Wa bu'dahu khalaqafil maksiyah. Dan siapa yang Allah jadikan dia akan jadi orang yang celaka dan Allah jauhkan dari rahmatnya Allah maka Allah jalankan dia dekat dengan kemaksiatan. Naudzubillahi min dalik wa jamil umur min afal khair wa syar bi khalqillah taala dan segala sesuatu yang merupakan perbuatan baik kita Perbuatan jelek kita Maka semuanya Bihalkillah atas penciptaan dari Allah. Tidak terjadi dari diri kita sendiri. Wa ma ab amalahul abdi wallahu Dan tidak ada perbuatan jelek dan baik yang muncul dari kita itu hasil perbuatan kita sebagaimana Allah berfirman wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu, baik perbuatan yang jelek, perbuatan yang baik, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyadari keadaan dirinya itu senantiasa berada dalam penciptaannya Allah maka kita setiap waktu itu bisa punya cermin yang namanya wanita itu kalau kemana-mana bawa fungsinya buat apa? Hah? ngaca kalau ngaca mau buat apa maksudnya? Hah? ngelihat apa? Iya biar apa? Kan sudah berhias di rumah dia. Di rumah sudah berhias, sudah cantik, ya? Lihat kekurangan. Barangkali yang tadi dia hias ada yang copot. Barangkali aysegudunya miring ke sono. Barangkali riftik maka ketika dia ngaca Dia lihat ada yang tidak baik Dia apain? Segera diperbaiki Maka itulah syariat Maka Allah menjadikan untuk kita Syariat Maka aturan itu Syariat itu bagi kita Bagikan kaca Kalau kita pegang syariat tiap waktu Kita akan tahu Sekarang saya sedang berada pada apa? Haram atau makro atau wajib atau sunnah atau mubah setiap waktu kita akan tahu diri kita berada di mana keadaannya kalau kita tahu kita haram segera pindah kalau tahu kita wajib lanjutkan kalau sunnah pertahankan setiap waktu kita tahu itu jangan pernah mengatakan saya ini nanti baik apa enggak ya surga atau enggak ya itu urusan alamatnya dulu Alamatnya apa yang ada pada kamu? Mendung, alamatnya mau. Kalau kamu sudah punya alamatnya, pegang alamat itu dan berharap Allah menjadikannya sesuai dengan alamat yang ada. Jadi, yang kita punya dari kebaikan, keburukan, namanya apa? Alamat. Jangan kamu pastikan pasti, saya surga. Ini hanya alamat, dan alamat itu Allah yang menciptakannya. Maka siapa yang diberikan alamat oleh Allah baik Maka dia akan jadi orang yang baik Siapa yang dikasih alamat buruk Dia akan jadi orang yang buruk Maka orang yang berserah diri kepada Allah Berserah diri kepada Allah Ketika diberikan alamat yang buruk Tetap dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah putus asa dari rahmatnya Seberapapun juga keadaannya maka orang yang penuh kemaksiatan penuh kedoliman penuh kepada angan-angan yang buruk di pikirannya maksiat di hatinya maksiat di ucapannya maksiat maka orang yang demikian orang yang harusnya lebih mendekat kepada Allah lebih mengharapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba yang lainnya jangan Jangan kita katakan bahwa Oh Allah itu lebih meridhoi orang-orang yang taat, yang berbuat, yang sudah pergi haji, yang sudah jadi kiai. Oh salah. Kalau ada seorang hamba, hamba datang kepada Allah, dia mau ibadah kepada Allah, kemudian dia istighfar kepada Allah minta ampun, maka Allah umumkan kepada seluruh malaikat. Oh malaikat tuh lihat hambaku tuh. Dia taat kepadaku, dia kembali kepadaku. Tapi kalau ada hamba yang ahli maksiat, toat, ta taubat kepada Allah, Allah lebih bangga kepada dia, lebih banyak yang dikumpulkan oleh malaikat dan diberitakan oleh Allah. Kenapa orang yang tadinya mengharap, menganggap bahwa Ah, ini mah pasti neraka. Ternyata dia mau kembali, maka akan lebih mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga jangan pernah orang yang diberikan alamat oleh Allah keburukan, kemudian jadi pesimis, jadi menjauh kepada dari Allah. Ini keliruan, justru kita ketika punya alamat-alamat tersebut harus jadi orang yang lebih dekat kepada... Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita kerjakan hingga jadi orang-orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama di antara perkara jais adalah tidak ada kewajiban bagi Allah menjadikan apapun dalam hidup kita. Apapun juga nggak ada wajibnya. Apapun juga sampai dikatakan dalam kitab-kitabnya sufi walaupun itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala coba seperti apa riwayat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah sudah selama 8 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun kemudian Allah beritakan bahwa kamu akan mendapatkan Fathul Makkah kemenangan dan bisa masuk kota Mekah. Maka diberitakan sama sahabat-sahabat, sahabat buat -sahabat, sahabat gembira semuanya. Nabi katakan tahun ini siapkan semuanya kita akan pergi ke Mekah untuk masuk kota Mekah untuk umroh. Maka sahabat semua mempersiapkan dirinya. Sampai dalam perjalanan ternyata dicegat oleh orang-orang Arab tidak boleh masuk kota Mekah. Maka sahabat yang lain nanya, "Ya Rasulullah, katanya Allah sudah janji kita akan mendapat kemenangan. Kenapa kok sekalian malah kita suruh kembali, nggak boleh masuk kota Mekah?" Kata Nabi, "Apa? Kan Allah janji ngasih kemenangan, tapi nggak janji kapan, kan?" Nah, ini jaiz begitu loh. Jadi kamu kalau janji harusnya begitu sama kawan kamu, sama anak kamu begitu. <tuh> kalau kamu naik kelas bapak kasih sepeda gitu. anaknya harus pinter kelas berapa pak Begitu nanya dulu jangan percaya aja begitu begitu naik kelas 5 kelas 6 ntar bapak ini nggak jelas juga tandanya itu bukan kewajiban jadi walaupun sudah di Allah janjikan kamu jangan nuntut kenapa kok belum ini suatu kesalahan menuntut perbuatan wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah bebas menjadikan apapun walaupun itu sudah sampai dijanjikan oleh Allah tetap jais bagi Allah untuk menjadikannya Nabi s.a.w ketika ketika perang badar, perang pertama yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin orang-orang muslim pada masa itu Orang muslim jumlahnya cuma 300 orang Orang kafir jumlahnya 1000 orang Tiga kali Orang kafir lengkap, kuda lengkap, panah lengkap, pedang lengkap, senjata lengkap Orang mukmin nggak ada yang punya onta Pakaian besinya nggak ada yang bawa pedang hanya berapa orang Ketika ditanya siap perang nggak? Siap ya Rasulullah maka malam hari ketika akan perang Rasulullah munajah kepada Allah terus menangis tanpa di semalaman. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an mendekati Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah cukup tangisanmu ya Rasulullah. Engkau sudah berdoa dengan panjang malam dan Allah telah menjanjikan akan ada kemenangan." Allah janji ngasih kemenangan, tapi kapan? kan nggak disebutkan besok atau lusa atau Nabi terus munajat maka dari kejadian itu Sayyidina Abu Bakar tidak menangis dia berpegang pada janjinya Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan ada pun Rasulullah terus masih berdoa kepada Allah maka dari ini seakan-akan Sayyidina Abu Bakar lebih kokoh imannya lebih teguh imannya sementara Rasulullah kurang teguh kenapa sudah dijanjikan masih nangis sudah dijanjikan masih terus minta gimana sih nggak kaya sahabat Abu Bakar maka kata orang-orang sufi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang keimanannya terus berlanjut sampai kepada perkara jahat Yes. Tapi sahabat Abu Bakar berhenti kepada janjinya. Allah, ini perbedaan antara kedudukan makomnya, antara seorang mukmin ketika dia tahu perkara jais, maka apapun yang dijanjikan oleh Allah tetap dia berharap. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, bukan menjadi orang-orang yang kemudian berlepas diri dari perkara yang lain hingga mengatakan tidak mungkin Allah menjadikan selain daripada ini memang dalam pelajaran kita ada yang namanya wajib aridi wajib aridi itu sesuatu yang menjadi ta'aluknya kudrat dan irodat apa yang ditentu oleh irodat maka pasti akan terjadi apa yang ditentu oleh ilmunya Allah maka pasti akan terjadi Tapi menentukannya itu bukan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus kita imani dari perkara jais Kemudian ditambah lagi Wa mimma yajibu itikaduhu Anallah ta'ala ya juzu ayyara fil akhirati lil mu'minin di antara perkara jais lagi bagi Allah adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti pada hari akhirat. Lianna Allah Ta'ala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala alal istiqraril jabal Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan melihat kepada Allah pada bergeraknya gunung fi ta'ala fa in istakarra maka fa sawfa taroni apabila gunung ini apabila gunung ini apa bergerak apabila gunung ini tetap pada tempatnya maka kamu akan bisa melihatku <susuk> pas tekrarul jabal jaizun maka gerak dan diamnya gunung hukumnya apa maka sesuatu yang digantungkan pada perkara jaiz hukumnya jaiz begitu loh eh begini kalau kalau gunung ini tidak bergerak, kalau gunung ini tetap, maka kamu akan bisa lihat aku. Begitu gunung itu bergerak, maka Nabi Musa tidak bisa melihat kepada Allah. Maka ini jadi jadi apa? Jadi alamat Nah sesuatu yang dialamatkan pada perkara jaiz Menurut akal itu hukum kejadiannya adalah jaiz Jadi pada masa itu Nabi Musa alaihissalam Munajah kepada Allah Untuk bisa melihat kepada Allah Alasan yang pertama adalah Melihat kepada Allah Hukumnya apa? Dari mana pertama? Diminta oleh Nabi Musa Permintaan Nabi Permintaan Nabi nggak mungkin perkara yang Mustahil Kalau Nabi minta mustahil gimana? Goblok gitu Ada perkara mustahil kok di Namanya apa? Goblok Nabi nggak ada yang Goblok Nabi semuanya Fatona maka tidak akan minta perkara yang Mustahil yang diminta perkara jaiz Nabi minta sama Nabi Musa. Nabi minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang bisa melihat kepada Engkau. Maka Allah berfirman, "Ya udah Musa, kalau nanti gunung yang tempat kamu injek itu enggak bergerak, maka kamu akan lihat saya. Kalau gunungnya bergerak, maka kamu enggak bisa lihat saya." Begitu dimunculkan sinar oleh Allah Kemudian gunungnya pecah Ada yang mengatakan gunungnya terbelah dua Ada yang mengatakan gunungnya terangkat ke atas Berbeda ulama walhasil intinya gunungnya bergerak begitu loh. Nabi Musa terjatuh karena gerakan si gunung Maka tandanya apa? Nabi Musa tidak bisa melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka diputuskan oleh orang wahabi Oleh orang mutazilah bahwa Tuh atas kejadian itu berarti Siapapun juga tidak bisa melihat kepada Allah Maka ini keputusan yang keliru Kata ahli sunnah Oh penyandaran atau pengkaitan melihat Allah pada perkara jaiz Maka berarti hukumnya juga jaiz Nabi Musa dikatakan oleh Allah, "Tidak bisa melihat Allah itu tidak bisa melihatnya di dunia, bukan nanti di akhirat. Adapun di akhirat, maka orang-orang yang beriman akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mana alamatnya diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, mau oh ya saya ditunjukin, saya pengen bisa melihat kepada Engkau, ya Allah." Ini alamat ini jadi tanda nanti akan terjadi tapi bukan di dunia. Adapun melihat Allah di dunia hanya terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunul mu'allaqu alaihi min ru'yati jaizan maka ta'aluknya melihat dari arah ini maka hukumnya jaiz li anal muta'alliqu ala jaiz ala jaizin jaizun karena yang berta'aluk kepada perkara jaiz adalah hukumnya jaiz lakin ru'yatina lahu ta'ala bila kaifa tapi bagaimana kita melihat Allah pastilah berbeda dengan kita melihat sesama makhluk yang mana ketika kita melihat makhluk itu ada cara ada di depan kita pakai membuka mata dan kita pada posisi tertentu kawan kita pada posisi yang lainnya maka yang demikian bukan untuk melihat kepada Allah laisa karuyati ba'duna ba'dhan fala ta'ala fi jihatin maka Allah waktu kita lihat itu bukan berada pada arah tertentu. Kalau kita kan lihat depan atau ya depan kita atau oh, di belakang saya atau di atas saya. Artinya yang kita lihat ada pada arah. Nah, nanti kalau kita lihat Allah kita itu nggak tahu ini Allah depan saya apa di atas saya, apa di bawah saya, apa di kanan saya, karena saya sendiri nggak tahu saya di mana. Hingga orang yang melihat Allah pada masa itu nggak tahu sampingnya siapa, sebelahnya siapa, hingga dia nggak tahu dirinya berada di mana. Kenapa? Dia diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga dia nggak bisa melengos dari Allah. Kalau saya lihat kamu, saya melengos bisa. Kalau kamu lihat Allah, kamu nggak bisa melengos, begitu loh. Ah kurang keren, gitu nggak bisa. Gitu. Karena kemanapun kamu memandang akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya kamu diliputi oleh Allah. Ini ini menunjukkan penglihatan yang berbeda antara melihat kita sesama kita. Wala bilaunin bukan pula dengan warna. Wala ya ta'ala jisman dan bukanlah dengan bentuk dengan keadaan sesuatu yang bertempat. Tanazawu ta'ala andalika iluwan kabiro Allah maha suci dari semua sifat-sifat makhluk yang demikian Wa nafi ru'yati lillahi ta'ala al-mu'tazilah Maka Mu'tazilah menolak tentang ru'yah kepada Allah Melihat kepada Allah Gabbahahumullahu wa hiya min aqa'idih muza'igatil batilah maka itu berasal dari etikot mereka yang rusak dan batal. Karena etikot mereka etikot yang enggak benar, etikot yang enggak sesuai dengan ajaran Imam Abu Hasan Al ashari Maka apa yang mereka yakini tidak menggunakan wajib mustahil secara benar maka hasil kesimpulan pemikiran mereka pun tidak akan jadi hasil kesimpulan yang benar maka ini diantara perkara jais yang berikutnya nanti akan kita sambung lagi masih banyak pula perkara-perkara jais lagi yang harus kita imani yang terjadi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti menciptakan para nabi menciptakan kebaikan menciptakan keburukan dan yang lainnya lagi yang masuk dalam ranah perkara jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita Allah jadikan hati yang senantiasa iman kepada Allah, hati yang senantiasa berharap untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang Allah jadikan punya dalil yang kuat untuk bisa iman kepada Allah. Allah kuatkan hati kita. Allah Tanamkan iman di hati kita Dan Allah tidak angkat iman tersebut pada hari kematian kita Allah jadikan di hari kematian kita Allah kita mudah mengucap kalimat La ilaha illallah Hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah Mati bi ghairi hisab Bijai Nabi Muhammad SAW Lahumul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على أشرفنا فتوب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر رمبي ومولودينا والآل والإهواني وزائر الهلاني وكل ذي محبة أو جيرتين أو صحبة والمسلمين أجمعا آمين يا ربي وجودًا منات لا بالمصطفى رسول الله صلى وسلم ربي عليه عند حبيب وآله وصحبه عبادة نقص صحبه والحمد لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين